Halo, hari ini kita mau bukan rom tour sih, kampus tour part 2. Dan ini tuh kayak aku mau nampilin jalan-jalan menuju kampus aku dan nanti kelas tamer aku kayak gimana. Nah, jadi kebetulan liftnya kita tuh lagi mati, biasanya nyala, jadi it's okay. Eki ketemu Hoja di jalan. Merhaba. Günaydın. Sizin adınız ne? Tuğbanız. Tuğbanız, evet. Jadi beliau itu ngajar Eki di kampus. Dosen Hoja yang satu-satunya cewek yang ngajar tamer kita sih. Dan it's beautiful. Check it out. We shake it out. Nah, aku habis beli minum air putih. Di sini tuh sekitar 65 tele yang kecil. Gimana sih uang receh gitu deh. Dan paling murah itu biasanya di Ayus Bir. Di sana murah-murah. Yang warna itu warna biru itu Ayus Bir. Nah, kalau Ayus Bir itu biasanya warna biru dan pasti warna biru. Ada tulisannya A-101. Jadi di sini tuh ada kayak bis kampus gitu, kan kampusnya luas dan kita bisa dan bis itu bisa nganterin kita tuh ke kelas kita masing-masing. Senin ada nih? Tamam. Muhammad. Muhammad. Terus di sini? Yaman Lim. Yaman Lim. Evet. Tamam. Nah, biasanya kita nunggu bis itu di sana, gitu. Dan bis itu warna merah cuma tuh dia. Itu dia bisnya. Jadi, tapi aku kurang suka naik bis sih. Free kok, nanti ada jadwalnya sendiri-sendiri banget, jam berapa gitu. Kita mau naik bis, guys. Jadi bisnya itu gratis untuk mahasiswa, kita gak bayar. Seru sih, kayak lebih cepet gitu. Merhabalar, günaydın. Endonezya'ya Afyon'dan selamlar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi Tömer'den Endonezya'ya selamlar. Ne ben, demek? Ben Doçent Doktor Ahmet Karaman, Türkçe Öğretim Merkezi Müdürü. Hepinizi selamlıyorum. Hepinizi Afyon'a, Kocatepe Üniversitesi'ne bekliyorum. Endonezya'ya sevgiler, selamlar. Selam, teşekkürler hocam. Jadi ini hoca kita juga yang ngajar tamer di kita, baik banget. Aku suka, I love you. I love Hoja Ahmed karena beliau sangat baik sekali. Teşekkürler hocam. Jadi aku dan Rizka sudah sampai di kelas Tomir. Yay, finally we are here. Mari kita lihat seperti apa ruangan Tomir kita.
Jadi di sini tuh anget banget guys, gak kayak di luar, karena penghangatnya itu soal nyawa. Dan alhamdulillah di kampus kita itu memakai penghangat kayak dari apa ya, kotoran sapi gitu sih. Aku udah sampai kelas. Aku liatin kelasnya aku kayak gimana. Nah, di atas sana itu masih ada ruang kelas, ada masjid juga di sana. Bukan masjid sih, kayak musola gitu, tapi nggak ada toiletnya. Toiletnya cuma ada di lantai satu. Madai. It's okay. Tiba. Berapa? Hah? Pronoun? Okay, your YouTube channel. Yes, it's for my YouTube channel. You know my YouTube channel? Yes. I love you. Bye bye. Gerus-gerus. Jadi itu teman aku yang dari Meksiko. Dan yang paling aku suka di kampus ini adalah karena kamar mandinya bersih banget gitu. Semuanya penuh putih dan bersih gitu. Kalau di sana itu kantin, jadi biasanya orang-orang pada makan tuh di situ. Dan kalau mahasiswa itu biasanya seminggu itu bayar 20 tele, habis itu setiap hari kita nggak bayar. Jadi kayak sekali bayar dalam satu minggu gitu loh guys. Makannya ya roti gitu-gitu. Cuma kita belum pernah kesana karena kita belum punya kartunya. Dan alhamdulillah tadi udah dikasih kartu. Jadi kapan-kapan bisa nyoba makan di sana, oke? Okay? Dan sekarang alhamdulillah kita udah mau pulang Komer. Lihat. Jadi jangan lupa like, subscribe. Don't forget to like, comment, and subscribe guys. Plus komen buat konten selanjutnya. Mau minta apa, request apa. Dan yang paling penting adalah share video ini sebaik-baiknya ke teman-teman, saudara, keluarga, biar kita tambah semangat buat konten videonya dan ngasih lihat ke kalian gimana suasana di Turki.